Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview 5 penampakan hantu paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Video menyeramkan ini tak sengaja terekam oleh kamera seorang pria yang dimana saat itu dirinya berniat merekam keadaan istrinya yang sedang tidur beberapa jam setelah istrinya melahirkan. Di dalam kamar rawat inap tersebut hanya ada dia, istrinya, dan bayinya yang baru saja dilahirkan. Tapi coba kalian perhatikan, ada sosok aneh yang juga ikut terekam di kameranya. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok hitam aneh bertaring dan berambut panjang yang terekam jelas berada tepat di hadapan pria tersebut. Dirinya menegaskan tidak mengetahui itu siapa dan langsung kaget setelah menyadari keberadaan sosok menyeramkan tersebut. Video menyeramkan ini tak sengaja terekam oleh kamera seorang wanita yang saat itu sedang merayakan ulang tahun anaknya. Coba kalian perhatikan, ada sesuatu yang aneh pada videonya tersebut. Seperti yang kalian lihat, ada sosok aneh yang berdiri tepat di belakang mereka. Sosok tersebut berpakaian putih dan memiliki rambut yang sangat panjang. Keberadaannya sama sekali tidak disadari oleh mereka. Namun tidak bagi anak kecil itu, dirinya seperti merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Dan dia pun menoleh ke arah sosok tersebut. Video penampakan ini dikirim oleh subscriber Sapam Horror. Dirinya menceritakan saat itu dirinya sedang keluar mencari angin di halaman rumahnya pada jam 2 malam. Lalu secara tak sengaja dirinya melihat sosok putih yang ukurannya sangat tinggi. Dia pun memberanikan diri untuk merekam sosok yang mirip pocong tersebut. Coba simak videonya. Terekam dengan sangat jelas, sosok putih yang terlihat mirip seperti pocong berdiri di antara pepohonan. Sosok tersebut berukuran sangat besar dan tinggi, dan samar-samar wajahnya yang terlihat hitam. Sosok pocong itu juga menggoyang-goyangkan badannya ke arah depan dan belakang. Video penampakan ini direkam oleh dua pria bersaudara asal Vietnam, yang dimana pada saat malam itu mereka memutuskan menjelajah di sebuah tempat yang keramat dan angker. Awalnya nampak normal, tidak ada hal aneh yang terjadi di lokasi tersebut. Sampai akhirnya mereka dibuat kaget dan ketakutan saat melihat sosok wanita bergaun putih yang berada di atas pohon. Ini ya? Thank you.
Rồi. Ê. Cái mông của... Ê. Mất tiêu rồi. Còn một cái vòng của ấy mới xuất hiện ngay sau lưng mình. Terekam dengan sangat jelas, ada sosok wanita aneh yang duduk di atas pohon. Sosok tersebut bergaun putih dan berambut panjang terurai menutupi wajahnya. Namun di saat mereka tengah fokus mengamati sosok itu dan menggerakkan kameranya ke arah samping, secara tiba-tiba sosok tersebut pun sudah berada di sana duduk di kursi, yang sontak saja membuat mereka kaget dan berlari ketakutan. Namun di saat mereka melihat lagi ke arah sosok itu, sosok tersebut pun sudah menghilang. Rồi. Video yang sangat menyeramkan ini dibagikan oleh seorang YouTuber dengan nama channel Very Psycho, yang dimana pada saat malam itu dirinya terlihat sendirian berada di dalam hutan. Lalu tidak lama kemudian pria tersebut dikagetkan dengan kemunculan sosok pocong yang berdiri di depannya. Namun bukannya langsung bergegas pergi menjauh, pria tersebut dengan berani dan nekatnya mendekati sosok pocong yang terlihat sangat mengerikan itu. Seperti yang kalian lihat, sosok pocong itu nampak begitu sangat menyeramkan, memiliki kepala yang hancur dan berlumuran dengan darah. Kalian bisa menonton video lengkapnya di channel YouTube Very Psycho. Dan tentunya masih banyak lagi video-video menyeramkan lainnya di channel tersebut. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.